kita. War. Biar dia kejar kita. The most important thing was the recovery mentally to recover the players, and we need 2-3 days to recover physically, mentally, and now it's important also the mentally part, to focus on the work, because normally in the football there is pressure, there is everywhere. Wherever you are on the table, you have pressure, so we have to play with it. We have to accept it, but for me the most important thing is that we are focused on what we have to do and on the pitch and give 100%. Bawa selesai. Siapa kita? Waduh. Besok jangan pantang, jangan menyerah, terus berjuang, boleh gagal tapi harus berubah, tetap semangat untuk kedepannya. Terima kasih. Mulai lembaran baru ya, besok kita ketemu di ruang meeting, kita bicara dari hati ke hati. Saya berharap kualitas yang sebenarnya ada di diri kalian ditunjukkan besok malam ya. Mau 1000 siapa lawan, kita punya karakter, kita punya kebiasaan tuh, kita punya nama ya. Oke guys, let's go, let's play. Ini ada Erik Stinger ya. Thank you.
Messi Amerika Latin ya. Tayo. Tulong sa mga sa Derrico.
support each other to reach. Kita hidup dalam perbedaan. Sama Inda menurut kabar berkirim. Maka yang baik fokus dengan hadir ini. Hadir ini apa? Kemenangan kita akan didapat. Kick off babak pertama telah dilakukan pertandingan antara PSM Makassar melawan Borneo FC. Geser lagi, oh permainan yang sangat cantik dari pemain-pemain Borneo karena mampu Bustos. Kali ini Bustos apa yang terjadi? Shooting! Gagal, masih mampu diselamatkan oleh Hilman Syah. Kiper yang sangat memiliki teknik yang sangat baik dan dipercayai sebagai kiper dari PSM Makassar. Kita lihat, oh teknik yang sangat baik. Namun juga percobaan yang sangat baik dari Bustos. Dari ancang-ancangnya dia akan menembak langsung ke arah gawang. Mari kita saksikan apakah yang akan dilakukan oleh Davronov. Kita lihat dari Davronov apa yang dilakukan. Shooting langsung berhasil diselamatkan oleh Hilman Syah. Davronov mengarah ke gawang. Kalau tidak diselamatkan oleh Hilman Syah itu masuk ke gawang Safruddin Tahar. Ayo Safruddin Tahar masih melihat umpan lambung. Oh, berhasil dihalau oleh Marco Hasim Kipu. Tendangan langsung ah Andro Haciswanto, sayang sekali melambung jauh. Oh, nampaknya kali ini masih flying save dari Hilman Syah mampu menyelamatkan crossing berbahaya dari Muhammad Tahar. Lihat, kita lihat kembali. Oh, save yang sangat baik dari Hilman Syah. Safruddin Tahar, umpan lambung. Kali ini mampu ditepis oleh Hilman Syah. Apakah? Oh, masih bisa diselamatkan oleh Hilman Syah. Gagalkan dua peluang kali ini. Ini peluang pertama, mampu digagalkan, ditip keluar. Namun bola liar mampu disambut oleh Bustos. Dan mampu juga diselamatkan oleh Hilman Syah. Umpan dari Marco Sandi, kita lihat umpan lambung berhasil di-clear oleh Zulkifli Syukur. Kali ini Safruddin Tahar main ke Muhammad Tahir. Masih Muhammad Tihran, masih. Oh, 1-2 gagal. Oh, kali ini kapelet. Namun salah, Syarif Asik salah antisipasi. Marco Sandi Merauje, umpan daerah kepada Terence Buiri. Umpan lambung, kapelet. Oh, namun belum mengarah gawang Muhammad Tihran kali ini. Masih Borneo FC. Bustos kepada Muhammad Tahir. Kali ini Muhammad Tihran shooting langsung. Oh tidak, Terence Buiri. Lihat kali ini, iya Terence Buiri. Oh, sudah bebas sekali dari Terence Buiri. Namun gagal untuk menceploskan bola ke gawang Hilman Syah. Masih balik lagi ke Hendro Siswanto. Davronov, tenang Davronov, tenang sekali. Per Terence Buiri, Marco Sandi masih, kita lihat. Ya, passing lagi ke Terence Buiri, apa kali ini berhasil? Kita lihat. Bustos! Goal! Jonathan Ezekiel Bustos. Kita lihat permainan bola pendek yang sangat baik dari para pemain Borneo FC. Kita umpan tarik kalau ada Bustos. Kita lihat, ya, Hilman Syah gagal untuk melakukan save pada tendangan Bustos malam hari ini, sehingga membuat Borneo FC mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Ini sangat berbahaya sekali Terence Buiri pada pertandingan malam hari ini. Bukan sama, pendek saja. Oh, apakah permainan yang bola pendek yang sangat cepat dari tim. Kita lihat, oh, goal! Lanjut! Torres
kali ini. Francisco Wagle Prodigres dan Golga Torres mampu membobol gawang dari Hilmansyah. Baik dan juga umpan yang sangat berkelas dari Marco Sandi dan juga sundulan yang sangat mematikan dilakukan oleh Torres dengan mengincar tiang jauh lalu mentul ke dalam gawang dari Hilmansyah. Sangat disayangkan sekali.